tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Berikutnya saya akan menjelaskan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun surat ke-109 dan surat Al-Kafirun turun di Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami akan membacakan salah satu ayat dari surat Al-Kafirun dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. La'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kami akan menampilkan hasil tiga dimensi kami. Yang pertama, ada Kristen tempat ibadahnya di gereja. Selanjutnya ada Islam tempat ibadahnya di masjid. Kemudian ada Buddha tempat ibadahnya di wihara. Dan ada Hindu tempat ibadahnya di pura.